peranti siswa ialah mewujudkan peranti di mana siswa-siswi ada akses untuk menggunakannya bagi membantu pembelajaran mereka. Jadi soal pemilikan bukan satu perkara kriteria yang terpenting, tapi kebolehgunaan dan availability sepanjang mereka belajar. Kenapa tak bagi terus, kenapa pinjam. Sebenarnya bukan pinjam pun, memberikan hak kegunaan. Bukan pada satu peranti. Jadi kalau dia rosak, peranti tenggelam, banjir sebagainya, dia boleh dapat lagi peranti yang lain. Kalau beri, dapat satu itu saja kan. Dan kalau rosak, dia kena tanggung sendiri. Kali ini kalau rosak dan sebagainya, ada perkhidmatan susulan di bawah program ini.